Sudahkah Anda tahu dengan ikan empurau? Ikan empurau merupakan salah satu jenis ikan yang paling mahal di negara Malaysia. Ikan jenis air tawar ini memang bernilai mahal, karena rasanya yang nikmat dan lezat. Ikan empurau ini kini mulai banyak dibudidayakan di Indonesia. Sering disebut sebagai raja ikan Sarawak atau ikan kelak. Ikan ini sangat sulit ditemui, dan punya faktor pertumbuhan yang cukup rendah. Meski harganya mahal, tapi kualitas rasa dan tekstur ikan sebanding dengan harganya. Menurut banyak orang, ikan empurau ini punya tekstur daging yang kenyal, isinya halus, rasanya cukup unik. Berbeda dengan ikan lainnya yang memakan apa saja. Ikan empurau ini paling suka makan buah-buahan kecil yang jatuh ke dalam sungai. Sehingga rasa ikannya sedikit berlemak, manis, dan punya jejak rasa, fruity, atau mirip seperti buah. Kisaran harga ikan ini di pasaran bisa mencapai Rp500 atau 1,7 juta rupiah per 1 kilogram. Karena harganya yang mahal, ikan empurau ini hanya dimasak atau dimakan saat acara penting saja. Bahkan seringkali ikan ini dijadikan hadiah mewah. Banyak netizen asal Malaysia yang penasaran dengan rasa ikan langka ini. Ada juga netizen yang memuji rasanya. Demikianlah sekilas info tentang ikan empurau yang lagi viral sekarang ini.